Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda hari ini pemerintah Kota Bandar Lampung di Kesempor membagikan bendera kepada warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Paling pada pamong ya. Sekarang kita kepada warga masyarakat Kota Bandar Lampung. RI yang ke-78 ini harus maknanya beda. Dan apalagi kita nanti ada beberapa rangkaian acara khususnya untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung dari anak-anak semuanya. Kita libatkan untuk merayakan HUT Kota Bandar Lampung yang ke-78. Dan nanti upacara kita besok, kita semuanya ASN yang peserta upacara akan menggunakan baju adat untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78. Mohon doanya, mudah-mudahan Kota Bandar Lampung PRD-nya makin baik, karena PRD makin meningkat, insya Allah semuanya sejahtera. Berapa bendera yang kita bagikan, Bu? Ada pesta rakyat yang ada. Ada pesta rakyat nanti benar kasih tahu ya. Berapa jumlah bendera yang kita bagikan? 3.800. Khusus untuk dari sini 3.800. Kemarin yang itu? 1.700. 1.700. Ada berapa pun bendera yang bakal dibagi yang bagiin hari ini? 3.800. 3.800. Kita memaknai hari kemerdekaan dari sebelah. Kalau maknanya luar biasa. Karena kita bisa seperti ini karena pendahulu kita. Maka dari itu kita yang sekarang mengisi harus melakukan yang terbaik, terutama untuk negeri ini, daerah kita, dan untuk semua orang. Banyak sih yang namanya kita berjuang, bukan hanya kita kayak seperti dulu, berjuang dengan voksinya masing-masing. Kayak Bunda Eva sebagai kepala daerah, Mas Mbak sebagai wartawan, nah, kita sama-sama sesuai dengan voksinya, kita jadikan busnya Indonesia yang terbaik. 1, 2. 1, 2. Daniel, 1, 2, 3.